guys, welcome to Anika Aplikasi Jahit. Kembali lagi bersama aku Elvis. Oke, pada kesempatan kali ini aku bakalan nge-review payet Jepang MGB variasi warna orange. Untuk yang pertama, aku punya variasi warna orange untuk kode 535. Bisa kita lihat bentuk dan rupanya seperti ini. Ini untuk ukuran pasirnya ya guys. Ini kami sebut dengan warna orange muda. Gradasinya terdapat pelangi, dan ini untuk kode 536 nya ya guys. Ini untuk ukuran batangnya, dan kami juga punya untuk ukuran pasirnya ya guys. Warna 536 ini lebih terang dari warna 535 sebelumnya. Oke, lanjut. Untuk variasi warna orange tua kita punya 36001 ya guys. Ini untuk ukuran pasirnya. Ini untuk variasi pelangi 36001R ya guys. Bisa kita lihat perbedaannya. Kalau yang tadi polos dan yang ini dia berpelangi ya guys kilatannya. Ini untuk ukuran batang, dan kami juga punya ukuran pasirnya. Oke, selain itu kita juga punya 6001R ya guys. Kayaknya seperti ini. Ini untuk ukuran batangnya, dan kami juga punya untuk ukuran pasirnya ya guys. Itu tadi untuk variasi warna oranye yang bening ya guys. Kita juga punya variasi warna yang doff seperti ini. Ini untuk kode 753R ya guys. Ini untuk ukuran pasirnya. Dan kami juga punya untuk ukuran batangnya seperti ini. Ini variasi yang pelangi ya guys. Dia doff dan pelangi. Oke, buat kalian yang mau order bisa langsung klik link di bio kita. Di situ kalian bisa dapetin banyak harga promo dan diskon ya guys. Atau buat kalian yang mau datang langsung ke toko kita bisa datang ke Jalan Bakti, toko Aneka Kancing. See you next time, bye bye.